Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau itu enggak pernah ngumpulin harta untuk kepentingan pribadinya beliau. Ini banyak orang yang salah paham, dikira Nabi Muhammad itu miskin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kaya. Hadirin wal hadirat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, ya, ma afa Allahu ala rasulihi falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin ila akhiril ayat falillahi khumusahu walil rasuli walidil qurba. Dari semua harta rampasan perang itu bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 1/5 bagian. Ya Bu, harta rampasan perang, Masya Allah. Kaya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kekayaannya digunakan untuk dakwah, enggak punya beliau, enggak nyimpen uang. Semuanya diberikan untuk dakwah, tapi kaya beliau. Ya. Bib, contohnya beliau kaya seperti apa? Dalam hadis dijelaskan ada. Bapak Ibu sekalian, ketika perang Taif, penaklukan kota Taif itu terjadi pada tahun ke-9 Hijrah, ya. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ya dijelaskan pada waktu perang Taif itu harta rampasan perang yang milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang milik beliau saja itu domba banyaknya 2 bukit banyaknya, dombanya saja. Bu, domba 2 bukit itu berapa banyak, Bu? Ribuan ekor domba itu hak beliau. 1/5 dari seluruh rampasan perang. Dalam keadaan domba segitu banyak, 2 bukit. Terus datang seorang A'robi. A'robi itu Badui. Arab pedalaman, Arab gunung. A'robi itu melihat dari pagi sampai siang itu domba itu. Dia kagum sama domba sebanyak itu. Terus sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mada tandur? Yang kamu lihat itu apa?" Kata Badui itu kambing itu yang saya lihat. "Kamu mau?" kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Mau? Kalau dikasih mau. Ambil," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Khudu, ambil. Berapa banyak wahai Muhammad? Berapa banyak kamu mau? Semuanya." Bu, kalau kita punya kambing 2 bukit, datang orang minta, "Pak, sama kita." Terus kita tanya, "Boleh, ambil aja berapa kamu mau." Terus orang itu bilang, "Semuanya." Apa yang kita bilang? "Gundulmu." "Minta apa ngerampok kamu?" "Semuanya. Emang kamu doang?" Kalau kita seperti itu mungkin, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Khudu, ambil semua." Enggak ada di dalam hati beliau kecintaan sama harta itu sedikit pun. "Ambil semua." Diambil sama orang Badui tadi, dia ajak keluarganya ngambil kambing sebanyak itu, dibawa ke kaumnya. Sampai di sana apa? "Ayyuhal qaum udkhulu ilal Islam." Wahai kaumku semua, masuk Islam semua. Muhammad itu ngasih seperti angin bertiup di musim kemarau. Dia bukan manusia, malaikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk Islam semua orang-orang itu. Pas besoknya banyak orang datang. Kata Rasulullah SAW, "Siapa ini? Kenapa mereka ini?" "Mereka mau masuk Islam." "Oh ya Rasulullah, kenapa?" "Itu kambing yang kemarin saya bawa, saya bagi-bagi karena segitu banyaknya. Semua dapat, satu kaum semua. Dan semuanya menyatakan masuk Islam." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, ma yustafad min hadihil qissah. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kaya, tapi hartanya tidak masuk ke dalam hati beliau. Dia ngasih seperti angin bertiup. Ngasih, enggak ngitung-ngitung. Assalamualaikum, bersama Saling Sapa TV.